sebelum kami kirim milik juragan Johannes di Pasuruan Jawa Timur. Beliau order 2. Ini Pak Bos kerokok ini mungkin coba diuji coba dulu, kalau memang cocok biasanya langsung order banyak. Beliau nih. Jadi sebelumnya tapi nanti aja saya perjelas. Ada satu peso bahan senso untuk juragan Luffy di Trenggalek Jawa Timur. 30 pisau kupas juragan Wandi di Tasikmalaya, beliau order terus. Ini. Dan ini untuk juragan di Kediri Jawa Timur, dua cetakan ukuran sedang 14-16. Untuk kamu yang mau order meja produksi ready, gue semprong ekrol gabet gambir, mesin inovasi juga ready, cetakan manual ready banyak. Yuk langsung. Nah. Untuk badil yang ada di Jawa Tengah dan sekitarnya, terutama di Kudus, itu menggunakan ukurannya segini ini, karena ini sudah kami apa namanya udah uji coba dulu, besar keberatan, terus dikecilkan kecil, akhirnya bentuknya seperti ini. Dan uniknya untuk ke Surabaya, untuk juragan yang di Surabaya itu order lagi tapi minta dikecilkan lagi. Nanti ya kalau barangnya jadi, mungkin hari Senin baru bisa kirim. Nanti saya buatkan videonya lagi. Untuk ukurannya lebih kecil dari ini, tapi ini standar. Rapat, pembuatan harus rapat seperti itu. Ujungnya dilihat harus rapat, karena untuk merapikan tembakau harus seperti itu. Oke. Ini juga gitu, yang satu, yang satu. Rapat harus, wajib rapat. Kalau nggak rapat nggak bisa digunakan untuk badel atau merapikan rokok kretek. Oke, ngeri ya. Oke, untuk juragan Johannes di Pasuruan Jawa Timur ditunggu hari ini ready. Dan untuk kamu yang mau order gunting badel panjat besi handmade, langsung aja ke Udaya Logam, sudah berkutus, besoknya berkutus.